2022 tentang tata cara JHT ini memang sebagai suatu program jaminan sosial untuk masa tua para pekerja buruh dalam rangka memastikan para pekerja buruh itu secure atau nyaman dan bahkan insya Allah sejahtera di masa tua. Sementara di masa-masa mudanya itu sudah ada beberapa program jaminan sosial lainnya. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, kemudian JKP dan sebagainya itu sudah ada. Nah, Permenaker 2 2022 kiranya dapat benar-benar dipahami ini sebagai suatu jaminan sosial long term memang ya masa tua 56 tahun. Nanti ada juga jaminan pensiunnya. Dan di Permenaker 2 2022 memang diundangkannya 4 Februari dan mulai berlaku secara resmi 4 Mei ya, karena ada masa 3 bulan ya Mas ya. 3 bulan ini mudah-mudahan bisa kita saling memperkuat komunikasi pemahaman gitu. Sebelum bulan Mei masih berlaku Permenaker 19 yang ada. Ya, demikian Mas Ade.